bunga turinya. Oh, hari ini cuma satu. Kumpulkan dengan yang kemarin tanahnya, karena memang belum terurai. Cabenya mulai kecil-kecil, bisa sampai kemanginya berbunga seperti ya udah mau mati. Jadi Mami juga nggak tahu daun-daun kering yang seperti biasa Mami lakukan. Ini lagi nyiapin salad, beli di sayur box yang organik ya, tomat cherry. Nah, kalau dibelah banyak bijinya. Nah, bijinya itu biasa Mami simpan di ini bekas-bekas gini, tempat wadah bekas. Nah, ini nanti besok bisa ditanam, disebar aja di pot gitu. Nih, teman-teman, mumpung weekend jadi makannya ya kurang sehat gitu deh. Jadi Indomie nih. Nah, Mami pakai cabai dari kebun ya, yang biasa disimpannya di dalam freezer. Selama ini Mami nabung cabai di freezer ya, teman-teman, di suatu kotak gitu. Jadi awet bisa sampai 2 tahun lebih lah bahkan. Nah, ini kale baru cabut dari atas, maksudnya baru panen. Kali ini nggak raw. Mami mau cobain, soalnya banyak banget yang nanya, enak nggak sih direbus, enak nggak diapain-apain. Nah, ini baru kali ini nih Mami cobain pakai Indomie goreng buatan suamiku. Ayo kita cobain sekarang. Oh, masih ada satu lagi ketinggalan. Oke deh, kita cobain Indomie dengan kale dan cabai rawit dari kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget ya Allah. Wow. Kimi, kamu mau gak Indomie pakai kali? Enak banget. Mami kasih ini satu suap. Masya Allah, enak banget. Oh, udah kenyang kamu. Ya Allah, enak banget sumpah. Allahu Akbar, enak banget ya Allah. Wow. Ini enak banget teman-teman. Wah, ini favorit. 18 April 2020. Hari ini Mami mau menanam ubi. Nah, ini udah ada begininya ya, apa kayak tumbuh tunas. Ini sebelumnya mau dimasak sama suami Mami, tapi karena ya lagi lockdown posisinya rebahan mulu ya. Jadi enggak jadi-jadi aja, bahkan jadi keluar tunas seperti ini. Ya sudah, Mami ambil satu ya, Mami ambil satu untuk ditanam saja. Ini pertama kali Mami menanam ubi ya, jadi enggak tahu deh ini begini nggak caranya, tapi kita coba-coba aja. Sengaja pakai planter bag yang 15 liter, pengen lihat aja hasilnya ya bagaimana. Dah, kita nggak dalam-dalam banget, ini diliatin kuncupnya sedikit. Dan sepertinya hari mau hujan setelah 2 hari kemarin panas terus ya. Ini udah masuk peralihan ya ke musim kemarau, tapi masih diberi Allah kadang-kadang hujan juga ya. Semoga aja hujan, amin amin. Ubi ini sempat Mami timbang ya teman-teman, untuk mengetahui nanti hasil panennya itu worth it apa enggak. Beratnya 190 gram. 19 April 2020. Tuh teman-teman, lihat harta karun Mami. Ada berapa karung nih? 1, 2, 3, 4, 5. Mami pakai sendal dulu ya. Sendal bapak kek. Nah, ini ya. Tadi pagi kan masih musim pandemi corona, jadi tiap pagi selama musim corona ini kita selalu jalan pagi ya, habis sholat subuh selalu jalan pagi 4 km ya. Nah, dari biasa seperti jalan pagi itu Mami selalu ngelirik-ngelirik. Ternyata ada sampah nanas ya, dari penjual nanas juga Mami ambil ya. Minta izin aja sama bapaknya, sekalian beli nanas, kita ambil sampah nanas. Terus ada ini sampah pisang, kulit-kulit pisang. Deket rumah Mami juga ada penjual pisang goreng. Nah, itu biasanya sampahnya digeletakin begitu saja di depan tokonya. Nah, diambil aja. Terus ada sampah daun kering, ini dikasih tetangga Mami karena dia tahu Mami berkebun dan seneng banget mulung-mulung beginian. Jadi pada Mami jalan jauh dikasih sama dia. Makasih banyak tetanggaku yang baik hati. Oke, nah teman-teman mungkin penasaran mau diapain sih sampah-sampah ini. Oke, kita liatin ya. Di situ ada, kita liatin nih labu madu Mami yang di atap situ. Itu dia teman-teman. Tuh udah segede itu ya teman-teman.
Nah, ternyata ada labu madu lagi yang itu juga Momi buahi manual. Ini kebun Momi dan ini kamar Momi. Nah, itu yang di atas kamar-kamar kosong. Nah, itu. Jadi labu madunya dia menjalar ke situ. Nah, Momi itu keluar lewat jendela ini, Momi membuahi manual kedua labu ini. Nah, sepertinya membesar dan juga yang ini juga membesar, teman-teman. Semoga dua-duanya menjadi labu. Masya Allah, kalau dua-duanya jadi labu rasanya bahagia banget ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang di bawah sini sepertinya sih tidak jadi labu ya, soalnya nggak membesar-besar juga dan udah mulai kuning-kuning ininya. Nah, ini adalah penampung air hujan dan ini sebagaimana teman-teman ikutin ya, per episode Momi habis renovasi, Momi tuh nanam bunga telang ya, nggak tumbuh pernah, terus lama-lama Momi semai dulu. Nah, ketika jadi bibit tanaman, Momi taruh di sini, akhirnya tumbuh ya, diiringi dengan tindakan Momi menyuburkan tanah merah yang sebelumnya ini tanah mati, teman-teman ya. Momi kasih terus menerus zat organik berupa daun-daun kering seperti ini. Momi sering mulung ya dari publik ya, dari taman dekat rumah Momi kan ada petugas PPSU, petugas kebersihan Jakarta. Nah, itu Momi suka minta satu karung, karung per karung, pokoknya Momi buang ke sini tuh daun-daun keringnya banyak. Nah, seiring dia subur, dia makin subur juga. Alhamdulillah, begitu juga dengan labu madu yang awalnya tidak ada buahnya sama sekali. Nah, akhirnya dia ada menunjukkan hasil. Jadi itulah hasil apa, menyuburkan tanah itu mulai ada hasilnya sekarang. Nah, ini kulit-kulit pisang, nggak perlu dicacah-cacah teman-teman, karena kalian juga pasti tahu itu repot. Jadi begini aja, kita mau taruh di labu madu nih. Nah, Momi sempat nanam labu madu yang baru di sini. Nah, karena dia sampah kulit pisang ini sangat banyak mengandung potasium. Potasium sangat diperlukan untuk tanaman yang berbuah. Jadi taruh aja di dekat akarnya. Nah, ini udah menjalar kemana-mana sih. Ini ya, batang utamanya. Nah, kita taruh aja di sini. Lalu karena suami Momi nggak mau ada sampah basah lagi, jadi kita tutupin aja dengan sampah daun kering. Jadi dia nggak kelihatan, teman-teman tuh ya. Udah kayak gitu aja, beres kan teman-teman, gampang sekali. Nanti kita lihat aja beberapa minggu kemudian kita buka, kalau misalnya ini masih diberi hujan sama Allah, Momi yakin itu nanti kalau dibuka banyak sekali cacingnya. Oke, nilai. Nih, labu madunya dia menjalar di sela-sela si daun telang ya. Untung ada daun telang di sini, jadi dia pegangannya sama si daun telang tuh. Ini tadi lagi bongkar pot yang isinya bunga telang putih karena mau dibeli teman Momi. Nah, ini lihat butir-butiran ini. Alhamdulillah. Wah, ini ya yang membuat kacang keluarga kacang-kacangan, keluarga polong-polongan seperti bunga telang, kacang panjang, buncis, petai Cina itu membuat tanah yang ditanemin sama dia ini subur. Karena ini nih, nih bulir-bulir ini adalah simbiosis antara bakteri-bakteri yang ada di tanah dengan akar tanaman kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen, sehingga tanah yang bekas ditanemin sama keluarga polong-polongan ini mengandung nitrogen yang sangat bagus ya. Keren, keren banget nih, Masya Allah. Tuh, ya. Seneng banget Momi ngeliatnya, teman-teman tuh. Kita mau lihat kebun depan. Depan rumah ya. Kalau yang ini kan di bawah tapi di dalam pagar. Nah, sekarang kita keluar pagar. Nah, ini di luar pagar. Yang ditanemin jagung tapi tinggal satu yang selalu gagal. Nah, sekarang ini udah kering juga. Tapi udah diambil satu jagungnya nih. Lucu, dalam satu tanaman ada satu, dua, tiga, empat ya, berarti lima ya, karena satu dia diambil orang, namanya juga di depan pagar ya. Sekarang Kimi mau panen. Kenal yang lain tuh. Hey, jangan semua Kimi, ganti-gantian dong ya. Coba dibuka, ada satu lagi Nal yang kunyil. Ya, pegangin. Gak ada hasil. Nggak ada di dalamnya? Putih doang. Oh, cuma untuk bisa salad sayur aja ditumis. Jadi selalu nggak ada kernelnya, teman-teman. Ini juga coba bukain. Nggak apa-apa untuk dijadiin salad aja. Dan tadi Momi memindahkan tanaman labu madu lagi. Terus timun, ada tiga timunnya, satu, dua, tiga ya. Kalau yang labu madu yang menjalar-jalar dari dalam terus keluar ini buahnya belum berhasil nih, teman-teman tuh. Kirain ini bakal jadi buah tapi ternyata menguning.
ada lagi bakal buahnya seperti ini tapi menguning juga. Jadi enggak jadi buah ya. Iya, nol the Samson. The Samson si kuat. Tarik, aduh duh duh. Tarik, aduh. Lagi-lagi cuman panen jagung putih ya. Enggak ada kernelnya. Enggak apa-apa ini dijadiin salad atau ditumis juga enak kok ini teman-teman ya. Teman-teman, kita mau panen apa? Panen apa? Kangkung. Ya. Oke, silakan. Nal, 2 pot. Kak Kimi yang pot yang gede tuh, lihat teman-teman. Ini mantan komposter. Ya, stereofoam bekas hasil mulung di jalan, terus dikasih komposter sempat menjadi apa worm casting ya, melihara cacing di sini dan Momi selalu panen worm casting. Taruh situ atau. Nah, kalau teman-teman selalu ngikutin ya episode Momi, terutama yang judulnya panen kangkung ke sekian kalinya. Nah, itu silakan dilihat. Ini adalah pot yang paling lama kangkungnya. Tuh, makanya sampai kayak udah tua-tua gitu kan, dia udah keriting kriwil-kriwil gitu, tapi ada juga yang masih bagus. Nah, ini umurnya udah 1 tahun lebih nih. Kayaknya 1 tahun 4 bulan deh. Ya, dan udah lebih dari 11 kali panen, digunting saja, enggak pernah dicabut. Nah, ini ya, memang jadi lebih kurus dan dia tidak apa? Tidak menyebar lagi ya, tapi tetap aja tumbuh terus ya, masih bisa dipanen tentunya ya, walaupun keriting-keriting seperti ini. Oh iya teman-teman, ini ciplukannya udah mau udah mati bahkan ya. Tuh. Nanti batang sama batang ya, Kak. Nah, batangnya sama batang ya. Wih, udah banyak aja nih teman-teman. Kak Kiminya pegel punggungnya teman-teman. Punggung apa pinggang? Ini baru panennya loh ya. Iya maksudnya panen itu panen aja capek gitu. Makanya kebayang kan kalau petani itu mulai dari nanemnya, terus merawat tanamannya. Makanya jangan buang-buang ya. Makanan itu harus dihabiskan. Ini anak-anak ini Momi suruh kalau pas lagi panen aja nih teman-teman ke atas. Itu aja udah sakit pinggang katanya. Lalu berlanjut ke yang pot talang air ini. Ini tugasnya Momi. Si bocah tinggal santai sekarang. Bocah. Udah satu genggam kecil ya. Tuh udah gundul. Gundul. Harus itu dedek. Oke sekarang menuju pot talang berikutnya. Tuh lihat ya. Kemarin sempat bolong di sini karena banyak ulatnya mungkin ya, ada yang makanin. Sekarang lumayan lah yang di sana tuh yang subur. Tuh, Nal mau panenin yang di sini. Tuh. Ya subur. Subur kangkungnya. Ini subur ya. Ini subur kangkungnya ya. Bukan ini kangkung. Oh, nanasnya belum berbuah-buah padahal udah berapa tahun ya? Ya nggak tahu lah, kita lihat aja, namanya juga manusia cuma bisa berusaha. Udah miring lagi tempatnya. Ini nanas kan sempat digigit kumbang tapi udah tajam. Menyembuhkan dirinya sendiri tapi ya belum berbuah juga. Sabar aja Nal. Nanasnya Nal katanya. Emang Nal ikut ngerawat? Hah? Nal. Ya itu yang goyang. Nal, emang Nal ikut ngerawat nanasnya? Orang setahun sekali ke atas kan? Setahun sekali ya ke atas ya? Karena lockdown aja jadi diajak ke atas. Kalau udah sekolah nggak diajak ke atas. Dia sekolahnya sampai sore. Ini kayak gini daun kuningnya kita buang-buangin dulu di potnya. Ini udah agak telat dipanennya berarti ya. Dan juga udah masuk musim kemarau. Jadinya dia banyak yang kuning juga daunnya. Nah, kayak gitu. Nanti kita baru tinggal guntingin aja. Oke, ini segenggam gede, lumayan pot talang air bener-bener lumayan banget nih hasilnya ya. Oke, nanti ini kita sortirnya di bawah, kita buang-buangin batang-batangnya. Nanti yang nanti batang yang gede kita tancep-tancepin lagi ke tempat yang kosong. 782 gram ya, teman-teman. Nah, batang-batangnya yang gede-gede ini tidak dimakan, tapi kita kembalikan lagi ke kebun supaya ditancep-tancepin lagi kalau ada tanah yang kosong.